Assalamualaikum. Shalom, selamat pagi. Yahoo. Sahabatku semua, kembali bertemu dengan saya dan Kapten Lubang China. Pagi ini saya mau jelaskan tips agar cepat naik kapal. Let's go. Kawan-kawan pelaut, jangan heran kalau kita misalnya kelamaan naik kapal. Kelamaan naik kapal itu sudah biasa, sudah hal biasa. Namun kalau kita tidak ada usaha, yang susah. Ingat, kalau kita tidak ada usaha, itu yang susah. Trik-triknya supaya cepat naik kapal itu adalah, satu, dokumen perjalanan Anda dilengkapi. Apa itu dokumen perjalanan? Paspor pelaut. Ada dua itu ya, dokumen perjalanan. Kemudian dokumen kesehatan, medical sama vaksin. Sekarang ya, vaksin wajib divaksin. Kenapa? Karena kalau kita tidak divaksin, kita tidak ada sertifikat vaksin untuk bisa lolos ke mana-mana. Sekarang wajib vaksin. Udah, baru lanjut. Lengkapi sertifikat secukup mungkin. Lengkapi sertifikat secukup mungkin. Mau di kapal tanker kah? Mau di kapal general cargo kah? Mau di kapal passenger kah? Dan kapal apa saja pun, kamu harus lengkapi. Ini trik yang paling jitu. Anda lengkapi sertifikat, Anda cepat naik kapal. Harus kita betul-betul butuh proses persiapan agar kita cepat-cepat naik kapal. Itu sudah tiga. Keempat, kalau kamu pernah ada kantor lama, jalin silaturahmi dengan Rui atau staff agar apa informasi yang ada ke depan Anda pasti tahu. Silaturahmi terus, jangan putus silaturahmi, jangan segan-segan. Jadi kita harus itu silaturahmi. Kelima, kita harus mencari kawan-kawan atau kawan-kawan sesama pelaut informasi-informasi. Jadi antara kawan itu nanti bisa ada informasi bahwa ada yang kosong, ada yang full dan lain-lain. Jadi kita harus betul-betul butuh informasi. Saya ambil contoh tadi, misalnya kalau kamu ambil sertifikat tanker. Kalau kamu sudah mengambil sertifikat tanker semua, ya, jangan hanya satu, misalnya BLT, ALGT, ACT, AOT, jangan ambil semua, pokoknya sertifikat tanker semua, ambil. Kalau ada lowongan dibilang naik di sini, Anda cepat naik. Kebalikan, kalau ada lowongan di general cargo, Anda naik. Kebalikan, kalau Anda ada lowongan di passenger, kapal penumpang, Anda naik. Lengkapi itu semua. Sertifikat itu adalah pusaka, harta seumur hidup. Ya, kecuali kalau kita tidak benar-benar melaut. Tapi ingat, kalau kita jadi pelaut, jangan pelit-pelit. Itu berusaha semaksimal mungkin agar kita dapat.
dapat tiket, ya, dapat tiket terbang. Artinya ketika ada lowongan, ada job, uang bisa masuk di sana, ya kan? Nah, itu aja tip dari saya. Kalau kawan-kawan lengkapin seperti itu, mudah-mudahan bisa terbantu. Semangat yang lagi standby di darat, jangan pernah kendor. Tetap semangat, berjuang terus, dan ingat jaga kesehatan. Jangan lupa divaksin juga agar bisa lolos untuk naik kapal. Terima kasih.